Oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Reza. Halo SBS People, semoga senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, kali ini kita akan membahas kenapa sih ketika kita mesen di konveksi kaos kerah itu suka nyusut. Nah, itu kenapa, ada apa, ada rahasia apa di baliknya? Nanti kita akan membahasnya. Tapi sebelum itu, teman-teman, mohon dukung kami, Sabun Bogor, agar bisa selalu memberi informasi dan edukasi seputar konveksi dan sablon dengan cara klik tombol like dan subscribe. Oke, teman-teman, inilah rahasia kenapa ketika teman-teman atau mungkin punya pengalaman nggak enak di konveksi, order kaos polo, tapi setelah dicuci dia nyusut, nanti dia ngatung atau kita kelihatan pusarnya. Nah, inilah rahasianya teman-teman, di bahan kaos kerah biasa kita sebutnya Lacoste atau Lacoste, itu terdiri dari berbagai macam jenis bahan. Nah, salah duanya di sini ada bahan Lacoste BK full 100% katun sebelah ini. Yang kedua ini Lacoste CVC atau Lacoste katun viskos. Nah, yang mana nih yang suka nyusut? Atau yang punya pengalaman suka nyusut? Yang punya pengalaman mesen di konveksi tapi setelah dicuci kaosnya nyusut. Nah, teman-teman, di sini yang ini kita punya bahan Lacoste PK. Nah, yang ini teman-teman Lacoste PK 100% katun atau benar-benar full katun. Nah, ini memang keunggulannya dia sangat adem ketika dipakai. Ya, seperti layaknya bahan katun, sangat bagus menyerap keringat dan sirkulasi ke badannya kita. Nah, cuma kekurangannya dia ini setelah dicuci atau istilah industrinya after washing, dia memiliki kekurangan, dia serem atau menyusut. Nah, karena ya memang di katun itu pasti nyusut karena dia menggunakan bahan kapas 100% katun. Nah, nyusutnya gimana? Nyusutnya itu dia dalam bentuk ini seperti ini. Ini ukuran L, teman-teman, tapi ketika teman-teman melihat ini bagaikan ukuran XL atau double XL. Nah, karena belum dicuci, dia nyusutnya dari bagian bawah nanti dia akan ke atas, itu nyusutnya setelah dicuci ya. Nah, dari yang samping setelah dicuci akan dia melebar, jadi kaosnya naik terus melebar. Jadi bagi konveksi yang tidak menyiapkan potongan mengantisipasi nyusutnya atau lebarnya, itu pasti kalau hasil kaosnya setelah dicuci pasti jadi turun ukuran. Nah, salah satu solusinya di Sablon Bogor, kita ketika memotong polanya itu dilebihkan lebih kurang 5-6 cm di bagian bawah, kemudian lebarnya kita kurangi 3-4 cm untuk mengantisipasi nyusutnya. Nah, itu rahasia kenapa teman-teman mungkin punya pengalaman serupa ketika memesan kaos kerah tapi setelah dicuci jadi nyusut. Yang kedua, ini ada Lacoste katun viskos. Nah, kalau katun viskos itu dia ada campuran polyesternya, lebih kurang 70 katun, 30% polyester, itu macam-macam atau beda-beda tergantung pabriknya. Nah, si bahan ini adalah solusi dari bahan Lacoste PK, dia ini tidak nyusut meskipun kita mencucinya beratus-ratus kali, tidak bakal nyusut karena dia tidak 100% katun, ada campuran polyesternya. Nah, memang sedikit kekurangannya tidak 100% katun, pasti di kulit agak terasa agak panas atau keringatnya kurang bagus dalam menyerap ya, atau tidak bagus dalam menyerap keringat karena ada campuran polyesternya. Tapi untuk solusi susutnya itu teman-teman bisa menggunakan bahan Lacoste katun viskos, itu solusi yang bagus lah, selain dari solusi yang melebihkan potongannya tadi. Oke, teman-teman, itu dia tadi salah satu rahasia kenapa
kaos kerah suka nyusut, kita udah jelaskan, kita udah kasih informasinya. Nah, kembali ke teman-teman, SBS People, kalau mau pesen atau order ke konveksi, pastikan kaos kerahnya itu dia susut. Betul susut, tapi pastikan konveksinya menyiapkan untuk estimasi susutnya. Kalau tidak mau ribet dengan yang susut itu, bisa teman-teman alihkan ke bahan lakos atau viskos yang kualitasnya tidak jauh berbeda. Oke, itu saja untuk hari ini. Teman-teman, apabila ingin memesan kaos kerah atau kebutuhan produk lainnya, teman-teman bisa order ke Salmon Bogor, bisa baca deskripsi di bawah atau langsung kontak admin kami di bawah ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.